Halo, welcome to Home Sweet Home by Fitness First Indonesia. Bersama saya Rifki, dan kali ini kita akan latihan lower body exercise. Dan di mana benefitnya kita akan conditioningkan area muscle di lower body tubuh kita. Oke, isinya ada strength, ada endurance, dan juga ada sedikit powernya. Oke. Dan kita akan menggunakan alat-alatnya, kita ada dumbbell, lalu matras, air minum, lalu handuk. Oke. Dalam exercise kali ini kita punya 4 fase. Yang pertama itu mobilizer untuk warm up, lalu ada main exercise, lalu ada finisher, dan kita akan tutup dengan cooling down. Oke. Lanjut. Kita akan kenalkan dulu untuk mobilizer-nya. Yang pertama, kita akan coba step forward, lalu rotation ke arah kaki yang di depan. Step forward, rotation ke arah kaki yang depan. Oke, kita lakukan selama 1 menit non-stop. Oke, siap. 3, 2, 1, go. Step forward, rotate. Oke, lakuin santai aja. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Step, rotate. Step and exhale. Step, exhale. Oke, good move. Rotate. Oke, kalau dari samping, stepnya panjang, lalu putar. Long step, panjang. Usahakan kaki belakang coba lurus ya. Coba lurus. Good. Kontrol nafasnya. Step ke depan, tarik. Putar, rotate. Buang, exhale. Rotate, exhale. Good. Kaki belakang jinjit. 2, 1, oke, stop. Kita coba squat, lalu calf raise. Angkat tangannya, oke. Angkat dan jinjit. Oke, 3, 2, 1, mulai. Tarik nafas, buang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Oke, sampai mounting. Angkat badannya, jinjit. Naik, jinjit. Oke, keep moving. Oke, buka tangannya lebar ke atas. Open chest. Tetap kontrol nafasnya. Lakukan pelan-pelan aja. Oke, bagus. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya kita coba turun dengan kaki lurus. Kaki tetap lurus. Rasakan stretch di bagian hamstring. Lalu naik. Oke. Turun, naik. Duduk tetap lurus. Keep moving. Lutut tetap lurus. Rasain hamstring stretch-nya. Coba pakai dynamic stretch ya. Tetap aktif gerak. Oke. Atur tetap nafasnya. Turun sejauh mungkin. Kalau bisa sampai lantai, coba sampai lantai. Oke, 3, 2, 1, oke, stop. Oke, mobilizernya sudah selesai. Kita coba main workout-nya. Kita mulai dari, oh ya, kita punya 2 workout. Yang pertama, kita coba pakai dumbbell, lakukan goblet squat. Posisi dumbbell di sini. Kalau punya dumbbell yang kecil, 2 boleh di atas di sini. Oke, lalu kakinya posisi squat lebar. Lalu turun, naik, buang nafas. Oke. Oke. Lalu exercise yang kedua, kita di matras, posisi terlentang, tangan disilang di atas dada, kaki tekuk, lalu angkat hipsnya ke atas, full, squeeze bagian glutes, kontrol DNG score-nya.
turun, naik exhale. Oke? Jadi dari exercise yang pertama, kita lakukan 45 detik, lalu langsung pindah ke exercise yang kedua, 45 detik. Habis itu kita rest, 30 detik. Oke? Jadi perpindahan satu ke dua, nggak ada rest. Lakukan 3 set. Oke, ready. Siapkan dulu dumbbellnya. Siap. Open, leg. 3, 2, 1, move. Turun, up. Turun, up. Turun, up. Oke, push hipnya ke belakang. Angkat, naik, buang nafas. Hipnya ke belakang. Oke, perhatikan lututnya. Jangan terlalu maju. Hips belakang, naik, naik. Keep move, 45 detik ya. Sedikit lagi. Oke, easy. Keep move. Jangan lupa nafasnya. Tetap kunci perutnya. Engage core. Siap, dikit lagi. Yo, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, switch. Kita ke lantai. Ke matras ya. Yuk, langsung move. Langsung move. Angkat, turun, angkat, turun, tahan dulu sedikit di atas, 1 detik, lalu turun. Angkat lagi, 1 detik tahan, turun. Squeeze glutes-nya, keep move. Oke, naik tahan, squeeze glutes. Lagi. Good. Jangan berhenti ya. Masih set pertama. Bagus. Angkat, turunnya pelan-pelan, jangan jatuhin hipsnya. Turun pelan-pelan. Naik, exhale. Exhale. Inhale, dikit lagi yuk. 3, 2, 1. Oke, rest 30 detik. Atur waktunya. Kita balik lagi ke exercise yang pertama. Goblet squat. Lalu pindah lagi ke exercise yang kedua. Oke. Masih terlalu mudah, kita coba 2 dumbbell. Kalau yang tadi masih pakai 1 dumbbell, sekarang coba 2 dumbbell. Progress ya. Oke, relax. Atur nafas dulu. Masih ada waktu. Kalau minum, dikit lagi. Oke, siap. 3, 2, 1, go. Squat. Oke. Yuk. Inhale. Exhale. Good. Tetap engage core-nya. Hips-nya dorong ke belakang. Naik, buang nafas. Turun sampai kira-kira lurus dengan lutut. Hips sampai lurus dengan lutut. Baru naik. Exhale. Good. Slow motion. Ya. Rasain di paha depannya. Area quadricep. Lalu naik glute squeeze. Keep move. Oke, dikit lagi. 3, 2, 1. Oke, stop. Langsung pindah ke bridge. Let's go. Langsung move. Up. Exhale. Exhale. Masih 45 detik ya. Dengan durasi yang sama. Kontrol gerakannya. Squeeze glutes di atas. Squeeze glutes. Turun pelan. Squeeze glutes, engage core-nya, core tetap aktif, angkat, sedikit lagi, keep move, rasain glutes, squeeze, go, squeeze, easy, oke, tiga, dua, satu, stop, oke, waktunya istirahat 30 detik. Oke, kalau minum, minum ya. Boleh minum. Oke, kita punya satu set lagi. Ada goblet squat sama hip bridge-nya. Masih dengan gerakan yang sama. Kasih maksimal di gerakan terakhir, di set terakhir, di round pertama. Oke, siap. 3, 2, 1, move. Turunnya coba lebih pelan daripada naik. Oke. Turun pelan. Naik. Oke. Kontrol nafasnya.
Good. Oke. Masih terlalu mudah, tenang. Kita masih punya 2 round lagi. Selesaikan 1 round. Keep move. Jangan berhenti dulu. Sedikit lagi. Yuk. Rasain otot-ototnya. Quadricepnya mulai panas. Yuk, 3, 2, 1, stop. Oke, yuk bridge. Oke, terakhir. Kasih keras, guys. Yuk. Up. Inhale. Exhale. Slow. Up. Slow. Press. Oke, keep move. Hajar glutes-nya. Yuk, pecahin otot-otot glutes-nya. Habis ini kita langsung kencang nih. Ya. Angkat. Mantap. Yuk, kasih kencang lagi. Squish. Slowly down. Masih aktif. Rasain terus glutes-nya. Oke, mulai kencang. Yuk, 3, 2, 1. Stop. Oke, break. 30 detik. Lumayan ya, di ronde pertama. Selanjutnya kita punya, sorry, minum dulu. Kita punya slide squat. Kakinya lebih lebar daripada squat yang pertama. Lalu turun samping. Set. Naik. Langsung turun. Oke. Langsung turun. Tanpa rapat kakinya, oke. Lalu yang kedua ada reverse Nordic. Nordic. Posisinya miling, kaki boleh jinjit, boleh juga di bawah pakai punggung kaki. Oke, tangan di atas, disilang di dada. Lalu turun ke belakang, engage core-nya, jangan sampai patah, tetap lurus, angkat, exhale. Oke, turun, exhale. Oke, pastikan hip-nya nggak patah. Siap-siap, durasi yang sama 45 detik setiap exercise-nya, langsung pindah ke exercise yang kedua. Oke, siap-siap. Slide squat. Body weight dulu ya. Oke, ready. 3, 2, 1, go. Up. Turun. Up. Oke, kita mulai dari yang mudah ya. Oke, kalau nggak bisa lebih rendah, sedapatnya aja turunnya. Oke, kalau dari samping. Posisinya seperti squat, hip-nya ke belakang, oke, okay. Hip-nya dorong ke belakang, nah, good, good, kita coba dari yang mudah, nanti set kedua kita baru progres ya, ah, turunnya atur sendiri sesuai kemampuan, good, naik buang nafas, tarik nafas, buang, oke, okay. 3, 2, 1, oke, okay, yuk Nordic-nya. Turun di lantai, di matras. Silang tangannya langsung turun. Go. Durasi yang sama, 45 detik. Naik buang nafas. Turun. Semakin jauh turunnya, semakin berasa panas di pahanya. Quadricep. Rasain quadricepnya. Panas. Up. Kunci perutnya. Good, jangan sampai patah di low back. Apalagi di hipsnya juga, tetap engage core. Slow, angkat. Slow, exhale. Panas. Lanjut. Yuk. Good, 3, 2, 1. Oke, stop. Istirahat dulu. Oke, yang slide squat tadi masih terlalu ringan. Boleh angkat dumbbellnya. Oke. Dari tengah sini, kaki lebar. Up, bicep curl. Langsung bicep curl. Oke. Okay. Bicep curl. Good. Kaki upper body dikit gitu ya. Oke, okay, Nordic-nya masih sama. Atur nafas dulu. Atur nafas, siap. Yo, buka. 3, 2, 1. Move. Up. Good. Iya. Yeah. Kalau masih belum bisa, pakai yang tadi, oke, okay, masih boleh ya, sesuaikan aja. Mau pakai satu dumbbell boleh, keep move, satu dumbbell, pegang dari samping,
Tingkat kerendahannya sesuaikan dengan kemampuan. Segini aja bisanya boleh. Oke, semakin rendah, semakin berat. Kalau mau challenge, lebih rendah lagi. Mau lebih jongkok. Oke, boleh. Lanjut. Lebih rendah, lebih berat. 3, 2, 1. Oke, Nordic. Let's go. Cetak posisi, langsung. Move. Angkat. Turun rendah. Turun rendah pelan. Angkat. Ayo. Masih. Rasain paha depannya. Mulai panas. Good. Oke, jangan kasih berhenti. Keep move. Keep move. Good. Rasain paha depannya. Oke. Engage core. Jangan sampai patah. Oke, exhale. 5, 4, 3, 2, 1. Kasih terakhir. Yes, break. Oke, relax dulu. Istirahat, atur nafas. Masih ada satu set lagi. Oke, relax, relax, relax. Yang mau challenge lagi, slide squat. Boleh front raise di depan, tangannya lurus ke depan. Oke. Tangannya boleh lurus ke depan. Siap. Oke. Siap. 2 1 mulai. Turun. Angkat ke depan. Mantap. Berat. Iya. Kalau capek jangan berhenti, tapi gerak ke mana aja. Oke. Siap, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pindah. Nordic. Terakhir di round 2. Move. Turun pelan. Engage core-nya. Oke. Rasain paha depan. Quadriceps-nya. Bikin pecah lagi. Angkat. Engage core. Jangan patah di hips. Oke. Kalau turunnya masih kayak gini, ini belum maksimal. Oke. Turun bareng-bareng. Angkat. Turun, angkat. Bagus. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wah, luar biasa. Di round kedua, masih ada tenaganya ya. Kita punya satu round lagi. Ada deadlift and squat. Gerakannya seperti ini. Turun, angkat, squat. Bicep curl juga. Oke. Turun depan. Squat. Oke. Deadlift. Squat. Lalu ada kneeling squat yang terakhir. Dari posisi kneeling to squat. Tap. Squat. Oke. Tap. Squat. Turun. Jadi nggak ada berdiri. Oke, siap-siap. Terakhir ya, set pertama. Deadlift, squat. 3, 2, 1. Mulai. Turun, angkat, squat. Turun, angkat, squat. Good. Angkat, squat. Pastikan engage core-nya. Jangan sampai bungkuk. Tetap tegak, oke? Okay? Naik. Hop. Punggungnya jangan sampai ke bawah dumbbell. Naik. Squat. Up. Pas naik buang nafas ya. Bagus. Masih aktif. Jangan berhenti. 5,
4, 3, 2, 1. Stop. Oke. Pindah, kneeling to squat. Kneeling dulu. Step, angkat kakinya. Oke. Satu kaki lagi. Oke. Ganti kaki ya. Kanan. Oke, turun. Sekarang kiri yang naik. Hop, squat. Good. Ganti, kanan lagi. Hop. Sekarang giliran kiri. Kaki angkat. Hop. Oke, good. Naik. Exhale. Good. Badan berdiri. Ah, panas. Yuk. Sit up. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke. Boleh minum dulu guys. Siapin tenaganya buat set kedua dan set ketiga. Satu nafas. Oke. Masih aman ya. Kita punya satu set lagi. Di set ketiga, di round ketiga. Siap, 3, 2, 1, mulai. Deadlift, naik, squat. Good, kakinya gak terlalu lebar ya. Angkat, squat. Good, atur nafasnya. Turun. Ayo, ini slow motion, waktunya buat tarik nafas, buat atur nafas di set selanjutnya. Kontrol nafasnya. Deadlift. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Go, kneeling to squat. Go. Hop. Ganti kiri, angkat. Sekarang kanannya, angkat. Rasain panas, hup. Angkat. Badan tetap tegak, jangan ada bungkuk. Hop, good. Pandangan tetap ke depan ya. Wah, jaga dagu. Chin up. Oke. Okay. Kanan, kiri, kanan, kiri. Good. Angkat lagi. Ayo, sedikit lagi. Keep move. Keep move. Jangan berhenti. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Oke. Kita punya satu lagi. Atur nafas. Oke, keringatnya lap dulu. Biar kita bisa fokus gerak. Siap lagi, satu set lagi ya. Siap lagi, 3, 2, 1. Move. Up. Squat. Pelan-pelan. Up. Gak usah terlalu rendah. Oke. Gak usah terlalu rendah. Naik. Dumbbell sampai di bawah lutut sedikit. Oke. Di depan tulang kering. Badan tuh tegak. Hop. Naik. Oke, keep move. Terakhir, terakhir. Jangan kasih berhenti dulu. Masih aktif. 5, 4, 3, 2, 1. Dan stop. Oke. Terakhir, kasih kneeling squat, move, ganti kanan, naik, oke, badan tetap tegak, good, naik buang nafas, angkat, masih aktif, sedikit lagi, sabar, oke. Okay.
Masih. Tetap rasain, nikmatin aja panasnya. Nikmatin panas pahanya. Buat pecah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mantap, istirahat dulu. 30 detik rest. Terakhir kita punya finisher. Cuma satu set aja, 1 menit. Non-stop. Gerakannya 5 kali squat kecil, berdiri. 5 kali squat kecil. 1, 2, 3, 4, 5, up. Ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, up. Oke, siap. Atur nafas dulu. Boleh minum ya. Oke, siap. Masih satu lagi. Ready? Kamu terakhir. Atur posisinya. 3, 2, 1. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri, buang nafas. Relax. Main lagi. Main lagi. Tuh, 5 kali kecil, naik besar. Keep moving. Oke. Okay. Bouncing squat. Tap. Tap. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Good. Posisinya, keep moving ya. Naik sedikit aja. Oke. Okay. Naik sedikit, turun sedikit. Gak usah banyak-banyak. Terakhir, baru full. Atur nafasnya. 1 menit terus. Up. Go. Keep move. Rasain panas. Up. Masih. Go. Jaga tetap gerakannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Oke, break. Kita stretching hari ini. Hari ini. Kali ini kita stretching. Atur nafas dulu. Atletnya biar turun dulu. Oke, boleh minum. Atur nafas, jalan kecil-kecil. Boleh jalan, muter. Pelan-pelan. Ambil atur nafas. Oke. Panjang nafas, tarik panjang. Keluar lewat mulut pelan-pelan. Tarik. Keluar pelan-pelan. Good. Lakuin terus. Masih kontrol nafasnya. Oke. Kita stretching sekarang. Kita mulai dari bawah ya. Kaki masih lurus. Turun. Tarik ujung kaki. Masih teguh ya. Lurusin lututnya. Oke. Rasain stretch di paha. Calf. Bikin turun lagi. Turun lagi. Tekan. Tahan. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Oke, sekarang berdiri. Tarik kakinya, lipat ke belakang. Tarik. Tahan. Selesai, tarik paha depannya. Area quadricep. 3, 2, 1. Ganti yang kiri. Oke. Tahan. Stretch. Sambil atur nafas ya. Buat heart rate-nya turun lagi. Bikin santai. 3, 2, 1. Oke, stop. Boleh duduk. Oke. Satu lagi. Telapak kaki sama telapak kaki ketemu. Tempel. Tarik dekat ke badan. Dorongnya, dorong lutut ke lantai. Oke, tegak badannya. Atur nafas. Dorong lutut ke lantai. Good. 3, 2, 1. Oke, finish. Oke, sekian workout hari ini. Ikuti terus kelas-kelas di Home Sweet Home by Fitness First Indonesia selanjutnya. Bersama saya Rifki. Terima kasih.